Oke, Lui Station bersama DJ Super Ganasnya Surabaya. DJ Elizabeth malam ini hadir bersama kedai sate ayam Madura Bang Acong, sate ayam dan kambing. Benih cudu, moncet benih cudu. Atare tanah selanjang ale, ceamusuan nyele. Oke, malam ini kedai sate ayam Madura Bang Acong, sate ayam dan kambing, ready di GoFood bawa. Tak cucu cakamu suan cok. Buat kalian yang suka sate, apalagi sate Madura asli, tersedia di GoFood. Langsung klik GoFoodnya Pak Bos. Sate ayam dan kambing, kedai sate ayam Madura Bang Aco. Atau langsung menerima pesanan di alamat Jalan Kayu Manis nomor 8, belakang kantor Kelurahan Kayu Manis. Di nomor WhatsApp 081-914-226-647. Let's go, come on, tunggu apa lagi, Bo? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Sate Bang Acong Jakarta Timur, yuk langsung pesan. Tunggu apa lagi? GoFoodnya Pak Bos. Selain di GoFood juga ada Sofi Food, Revoloka. Tinggal klik di situ. Di GrabFood, GoFood, Sofi Food dan Revoloka. Sate Bang Acong enak, enak cong. Sate Madura asli dulu. Ini dia Bang Acong, sang pengusaha muda sate Madura. Bos Acong yang ada di Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, asli Madura, Desa Melakah, Kampung Duren. Perintis bukan pewaris ya, BH. Kurang lebih seperti itu, DJ. Buat kalian yang ada di Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, Kelurahan Kayu Manis dan sekitar, yang mau pesan langsung hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di belakang, atau enggak pengen repot-repot tunggu di rumah, langsung aja buka GoFood, GrabFood, SofiFood dan Traveloka. Oke. BH katanya. Posat aing mata. Buat BH nangis. Tetaplah mencintaiku ya BH ya. Cerita sehat. Jangan sampai berpaling dariku. Tetaplah mencintaiku. Minta uang belanja berpuluh juta sebulan ku transfer. Asal cintamu, jiwamu dan ragamu tetap buat aku BH. Duh BH nyiksa ongku kagehat. Jangan sampai tinggalkan Bang Acong BH. Cintaku hanya untukmu, siang malam ngepai sate engak kahede BH. Aduh, nusuk sate ingat sama kamu BH. Jadi tetaplah mencintaiku BH. Kalau cuma uang belanja jangan khawatir sama Bang Acong. Tinggal transfer, tinggal m-banking BH. Minta berapa uang belanjanya sebulan? 10, 20, 30 juta? Oh tak ngicer leh.